Halo sahabat Kemasi, untuk video kali ini saya akan membagi tips ataupun cara, yaitu bagaimana cara mempacking sebuah produk yang berbentuk kaleng. Bagaimana prosesnya? Yuk kita simak sampai akhir. Oke sahabat Kemasi, pertama-tama siapkan dulu peralatannya, yaitu gunting, selasi ban, bubble wrap, dan kardus bekas. Karena untuk video kali ini kita akan mempacking sebuah produk yang berbentuk kaleng, jadi saya akan berbagi tips cara untuk mempacking produk tersebut. Oke, kita potong dulu kardus bekasnya dan kita sesuaikan untuk produk yang sudah kita siapkan yang akan kita packing nanti. Kebetulan satu pesanan ini 3 kaleng produk, jadi kita sesuaikan pemakingannya seperti apa. Kita bikin lingkaran untuk disimpan nanti di bagian atas untuk untuk melindungi bagian atas dan bagian sampingnya. Oke, kita proses. Siapkan dulu produknya. Whip up my appetite. Don't leave me here.
Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Dan akhirnya done juga untuk semuanya. Untuk proses akhir, kita nanti siapkan nomor resi di tiap produknya biar nanti terupdate pas waktu pendaftaran di kurir. Oke, sobat Gamasi, terima kasih untuk menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.